Nilai kurs rupiah masih belum menunjukkan tanda penguatan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Bahkan awal pekan ini, kurs dolar sempat menyentuh angka Rp14.000, level terendah bahkan sejak awal tahun 2018 ini. Pelemahan rupiah cukup rentan bagi situasi perekonomian di tanah air. Terlebih beberapa sektor ekonomi seperti ekspor-impor sangat bergantung pada stabilitas mata uang. Kekhawatiran ini juga disoroti oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. HT berpendapat, stabilitas rupiah berpengaruh pada persoalan kepercayaan pasar. Saya rasa kita harus responsif dalam hal ini ya. Angka 13.900 itu rawan, jangan sampai tembus ke angka psikologis 14.000. Dan itu tidak bagus karena begini, nilai tukar itu bukan karena fundamental saja, tapi juga masalah kepercayaan. Kalau orang sudah mulai kehilangan confidence atau kepercayaan, itu bisa lewat 14.000, itu yang saya khawatirkan. Makanya harus diintervensi. Jadi pemerintah, Bank Indonesia harus responsif atas hal ini, harus intervensi. Tidak bagus, karena dampaknya bisa nanti inflasi, ya, barang-barang akhirnya naik. Sementara daya beli juga masih sama, ya, penghasilan masih sama. Pada akhirnya daya beli akan turun. Pernyataan HT menjadi relevan seiring banyaknya kalangan yang masih menunggu kebijakan Gubernur Baru Bank Indonesia, Perry Warjio, pasca disahkan awal bulan April ini. Stabilisasi nilai rupiah terhadap dolar itu bagaimana harus terjaga senantiasa. Bagaimana mengantisipasi kebijakan-kebijakan daripada Bank Sentral Amerika. Nah, semakin tinggi atau semakin tinggi pelemahannya, ini dampaknya terhadap belanja itu akan ada potensi pembengkakan. Ada komponen impor yang terpengaruh atau bergantung juga pada nilai kurs. Defisit ekonomi dan fluktuasi nilai rupiah tentu merugikan daya saing pelaku bisnis dan UMKM di tanah air. Tetapi di sisi yang lain, pengaruh itu jika tidak diantisipasi bakal semakin membebani daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama jelang bulan puasa dalam waktu dekat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.